Bank Indonesia secara resmi mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah tahun 2016. Mata uang rupiah baru ini menampilkan 12 sosok wajah pahlawan nasional, pemandangan alam, dan 7 tarian Nusantara. Pemirsa, informasi ini sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Ainews Petang hari ini. Namun jangan kemana-mana, setelah ini akan hadir program spesial report mengawal sidang Ahok. Saya Pratiwi Kusuma. Dan saya Aryo Ardi, terima kasih dan selamat petang. Uang rupiah tahun emisi 2016 hari ini resmi diluncurkan dan sudah bisa digunakan untuk transaksi. Uang baru tahun 2016 ini terdiri dari 11 jenis, yakni 7 pecahan uang kertas dan 4 pecahan uang logam. Uang baru ini juga menampilkan gambar 12 tokoh pahlawan, pemandangan, dan 7 tarian Nusantara. Meski uang baru sudah diluncurkan, namun uang rupiah lama yang masih beredar saat ini masih berlaku sebagai alat tukar yang sah sesuai ketentuan undang-undang. Masa berlaku, ini penting sekali untuk semua uang yang masih beredar, itu masih berlaku dan uang itu hanya akan dinyatakan tidak berlaku pada saat dicabut dan dinyatakan secara khusus oleh Bank Indonesia. Jadi tidak, semuanya masih akan beredar. Dengan beredarnya uang baru ini, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menginstruksikan pengawasan peredaran hingga ke daerah terpencil. Ya, tidak akan diganti dan tidak akan tergantikan. Terkait pemalsuan rupiah, saya menginstruksikan agar unsur pengaman pada uang rupiah perlu terus diperkuat. Teknologi pengamanan yang digunakan negara jangan sampai kalah dengan para pemalsu rupiah. Saya juga minta diperhatikan benar-benar tentang ketersediaan rupiah di berbagai penjuru Indonesia, termasuk di daerah-daerah terdepan, di daerah-daerah terpencil. Di beranda Indonesia, gencarkanlah ketersediaan dan semangat penggunaan rupiah. Uang kertas yang diterbitkan terdiri dari nominal 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, dan 1.000 rupiah. Sedangkan uang logam terdiri dari 1.000, 500, 200, dan 100 rupiah. Dari Jakarta, Ratu Bianca, Randy Raditya, MNC Media, memberitakan.